Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati semua yang ikut kesawalan Universitas Gajah Mada, utamanya Bapak Rektor Profesor Pandit Mulyono, saya yang ikut Bapak Gubernur Kita Pak Ganjar, juga Bu Iris Ambono dan teman guru kami, juga teman melis kami Bu Aufa, Putri Profesor Zeni Dahlan. Ya, kebetulan di sini ada Sekjen PBNU ini Mas Bini, semua yang datang dari alumni UGM yang ikut sawalan. Sebagai bentuk penghormatan saya pada UGM dan alumninya, saya akan utarakan referensi yang valid juga jadi perilaku. Ada aturan dalam ilmu hadis, jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal-usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan, mungkin banyak yang masalah ketika teksnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang. Orang saling curiga untuk enggak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya teks, jika diperkuat oleh perilaku sosial, maka hadis itu menguat menjadi baik. Saya cerita tentang hikmah sawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Sawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun. Audun maknanya kembali. Setelah kita puasa satu bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga. Beberapa anaknya juga lahir di surga, sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga, alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak coro Jawa agak bedigasan itu agak kacau, terus status itu agak-agak hilang. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi. Disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar, sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abduwah. Kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi. Masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati. Baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan.
Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ard. Sedianya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan, yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat, ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya, ternyata enggak nyimpan magma, jadi enggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah, agama itu seperti itu. Yang disebut di surat Yasin, misalnya Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi, tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah, tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang enggak punya doa, kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis Qudsi. Ada riwayat begini. Nabi Musa ketemu Allah, ditanya. Limadha, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya. Dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia, katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar, dipekerjakan orang yang enggak pinter, yang punya pabrik enggak pinter, mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, jika ranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang enggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa enggak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang enggak butuh saya atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu karena dia tahu daerah yang enggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita enggak kumau luhur, wah kalau enggak ada saya agama enggak jalan. Zaman Wali Songo enggak ada saya ya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau enggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya. Banyak orang yang enggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini enggak siapa-siapa.
Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senengnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang. Sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya tidak ada yang gaji, ya tidak ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden. Kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Panut misalnya rektor UGM. Mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas artinya enggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu bahak saya ini Tuhan kamu? Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga engkau Tuhan, kalau enggak ya enggak jadi. Enggak bisa seperti itu, ya Allah tetap Tuhan. Nah kalau Anda enggak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu, kalau Anda ditekdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditekdir orang yang kumoluhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita, yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang gak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik, betapa gak pentingnya kita. Nah ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi gak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berhak pakai jalan raya saya. Kok bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak, harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, bapaknya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu nggak, kata sih. Kamu nggak warisnya, kata sih. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren, itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu gak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan, di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah kalau engkau melarang kita jagongan di jalan itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja tapi adu haqqot torik, hak kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang enggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi
kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame ya, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu gak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu gak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris, dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda, Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita-kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering terubah di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti gak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang seneng ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Udah gitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek. Sehingga kiai-kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek, sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi, karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu, apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis, harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Oh, itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya. Ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya. Wah, itu jok nikah lupa temannya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya. Jatah belanja untuk ngopi. Ya begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf. Karena dalam kebaikan kita, pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya, kenapa kamu berkawan orang-orang soleh? Ya enaklah, karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang gak jelas. Ditanya, kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang gak jelas? Innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu nyembuhkan yang sakit. Sakit. Kalau Anda seorang dokter, pasti neliti daerah-daerah pandemi. Masa neliti daerah sehat? Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu. Kowe nak dadi kiai koyo bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau enggak siap dadani orang enggak jelas ya jangan jadi kiai gitu. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik. Kita yang baik jadi jelek. Nah, itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu.
Ya istiqomah istiqomah, tapi wong liya terus ra iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena enggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun, kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu, kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung kayak wong liya wae njaluk sepuro. Jadi kadang njaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum saged masuk napa boten, angsal boten, boleh enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung, kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonok-selonok dianggap problem, kita enggak pernah tahu. Nah, di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari robbana zolamna anfusana, ya Allah kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah. Ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang kan. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai-kiai kampung itu ya kasihan. Misalnya pernah diundang manakipan gak datang itu kiai kecil bilang, matur nuwun Gus gak teko, aduh iwae gak untuk saya katanya. Jadi barokahnya seada-ada itu lucu ya, matur nuwun betul, matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Kan. Nah tapi yang punya rumah komplain. Gus tak utang ratau teko pepe aku wong cilik. Aduh. Nah ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bed yang punya rumah apa versi kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan, makanya ya saya minta UGM juga saya sering undang saya terus, nanti dikira karena kampus besar Gus Bapak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya gak boleh, nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya gak lama-lama, saya juga punya wadifah. Ada orang itu punya hutang. Hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita, orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya buahnya, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin.
Makanya di antara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bangunnya yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus, dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus, akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar mau memaafkan. Karena kalau tidak, Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya terus tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat, karena wali ini gak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah gak usah bayar, nanti di akhirat saja itu. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu, sudah utang dia ahli neraka. Dia tak baca teksnya supaya, ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, apa? Duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa? Namanya jasiyah. Faqala ahaduma ya rabbi khudli mazlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika mazlamata. Qal ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya Rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis senang lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis. Tidak cukup. Akhirnya kejelekan yang ngutangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain gak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu gak suka utang. Karena hidupnya sederhana. Gitu. Kayaknya saya gak akan utang Mas Ilmi. Gitu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti gak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa? Terus, nah, terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika layawmun adzimun yauma yahtadu nasu fihi ila ayukhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu Allah taala lil mutadzallim, irfa' basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fangzur fil jinan, coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa kusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu.
Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus auli ayyi siddiqin, auli ayyi syahidin. Terus qala Allah, hadza liman atas saman. Itu untuk siapa saja yang mau mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Terus kata Allah, anta tamlikuhu, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi? Dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 50 juta dimaafkan. Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa? Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng. Ini yang seru itu teman punya utang 100 juta kamu itu seru. Lain nanti aja di akhirat. Nanti itu ada di akhirat. Ya nanti notanya di bawah kalau gitu. Ya bi afwika anakhika, jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus qala ya rabbi qad afautu anhu, sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fa yaqulu Allahu taala khud biyadi akhika fa adkhilhul jannah. Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, enggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini enggak pantas masuk neraka. Nah ini yang ribet, kalau yang utang ya ahli neraka, yang utang ya ahli neraka. Ngapain debat utang, wong kamu sudah ahli neraka. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah neraka. Ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Cuma qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM, juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini, bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling apa? Memaafkan. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka ya ghafuru ya syakur wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya wa ij'alna mutawadina fika, mutahabina fika, mutabadilina fika. Waj'alna ya Allah mimma yakhtumu dina kalqawim. Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Waj'alna ya Allah aminin mutmainin alladina la khawfun alaihim wa lahum yahsanun. Ighfir lana dhunubana wal ikhwanina ya Allah liman ajra hadal khairu fi hadisah wali abaina ummatina masyayikhina wa dayudawil hukuki alina ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ikhfir lana walakum ya Allah ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, umma yassir wa la tu'assir, umma yassir wa la tu'assir. Allahumma rzuknal yusra wa jannibnal usra ya Allah wa jal baltatana ya hadhi baltatan aminatan rakhiyah ya Allah ya Allah mu'afah min kulli bala'i dunya ya Allah akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.